Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Tika Fitriani. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya. Amin. Jangan sakit-sakit. Nih ya, sambil ngasuh anak-anak tuh. Tuh, yang satu di ayunan. Terus yang satu lagi ngantri si kakak. Ya teman-teman, lagi seneng-senengnya. Alhamdulillah dapat ikan ya. Ikan tongkol. Jadi yang satu mau dibumbuin asam manis, enggak asam manis sih, soalnya enggak ada, pokoknya seadanya, yang penting buat mereka dikasih gula gitu dimanisin. Terus yang satunya lagi kita mau disambelin kayak gini ya. Mau enggak disambelin? Hah, katanya enggak. Jadi ini dijadiin dua menu ya. Pasti kakak suka ya. Ini mau dibersihin dulu gitunya, perutnya, isi perutnya dikeluarin. Sebenarnya mah kakak itu suka sama ini, apalagi kalau dikerecek ya, Sundanya mah dikerecek. Itu kan di ada jahenya juga, tapi sekarang lagi gak ada jahe. Nah, kita buang perutnya aja ya. Tuh. Ini perutnya. Biar gak pahit. Wah, ini mah empuk banget. Tuh. Perutnya. Ya, ini mah gak ada ekornya. Patah. Ekornya. Iya, itu ada. Ini enggak ada. Enggak ada ekornya ini. Nih ya, kita goreng dulu bumbunya. Tuh. Tuh. Sebenarnya dia lagi ngantri sama makanin ini. Kalau punya Tika, disuwir-suwir kayak gini ya. Soalnya mau disambel. Ini cabenya mau disambelin, pokoknya biar pedes banget, soalnya enggak ada tomat. Jadi kita sambil aja semuanya ya. Nih kalau punya anak-anak, kita bumbu yang manis, dikasih bumbu yang manis biar suka. Nih, nih ya udah matang, alhamdulillah. Tuh. Ya Habibi, salam Habibi, salam alaika. Nungguin minyak panas ini dari tadi salawatan terus sambil tiduran di ini di atas bukit. Yang satu mau lagi mainan ayunan tuh. Nih ya teman-teman, sengaja kita goreng dulu sambalnya biar mateng, biar besok juga bisa makan ini ya. Tuh cabenya juga banyak banget sengaja. Tuh ya, biar pedes banget. Mumpung cabe lagi murah. Nih mau dikasih gula, gulanya gula merah. Udah lama banget, jadi hampir meleleh gitu. Tuh. Ini ya kita kasih tongkolnya yang udah disuwir-suwir tadi, yang udah lembut tadi. Ini namanya sambal dikasih tongkol. Tuh penampakannya ya, sudah matang. Masuk kakak dulu. Mana, Kak? Punya kakak itu? Mana? Enak banget, Kak. Nih, mari kita makan. Yuk. Iya, kakak udah nungguin. Bah. Gimana? Ini yang. Jadi ini teman-teman, anak-anak lagi pada sakit ya, pada nggak enak badan. Udah disuapin ya. Udah makan. Dua. Tapi tinggal makan obat. Lo mau balik ke Nabi Marita tetap kena ada benar. Amin. Mari makan ya teman-teman. Tuh. Sambal tongkolnya suka banget. Mama. Udah lama banget enggak nyambal tongkol kayak gitu. Naon ini mah bocor bawaannya tongkol. Udah lu bawain dia. Udah nanti diganti ya, teman-teman. Nih kasih gua apa? Banyak kok, masih kuah. Ini kuahnya mantep banget ya teman-teman. Tuh coba ya, ini kalau dicoba enak banget. Kita harus ngambil lagi nasi kali, ambil lagi nasi ya. Ya minum dulu, mau minum dulu. Tadi mau minum mau sani babat itu. Nih ya teman-teman,
Barusan dimatiin dulu kameranya karena Sani ternyata mau makan. Ikan punya Sani tuh. Enak, Mang. Enggak, yang ini yang pedes. Nih. Enggak kan? Jadi dinya takut. Yuk, mari makan ya, teman-teman. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mantap. Kalau sih, kalau tomat lagi mahal. Sambal apapun jadi. Enak apa? Ini tadi kepalanya juga ikut dihancurin di sini. Kepala tonggolnya kan ada dua, kebetulan. Apa sih namanya? Empuk ya? Kebetulan yang paling empuk. Terus tadi harganya berapa? Oh, di 5.000. 5.000 satunya. Ini oleh-oleh si Bapak kek. Pagi kan ya? Pulangnya malam. Jam 8. Jadi oh, Sani lagi ngipasin ya? Oh, kipas juga. Jadi kita masaknya malam harusnya. Pagi atau sore ya? Meme. Enggak mau. Alhamdulillah. Meme. Anak-anak sih hari ini makannya apa? Mama. Meme. Kucing ya? Kabur ke sana. Mereka sempat nggak mau makan ya. Tadi sempat pada nangis terus. Alhamdulillah udah sehat. Tadi beli obat di apotik ya. 10.000 obat paracetamol. Alhamdulillah udah sembuh. Udah kerja lagi. Enak ya? Iya, enak. Enak banget. Kalau anak lagi sadar mah alhamdulillah ya, gampang obatnya. Tinggal beri paracetamol aja. Iya. Ini enak banget. Jadi nambah lagi ininya apa sih? Cabenya. Segar. Dengerin suara kucing. Pagi sampai siang tuh nggak makan, pagi siang nggak makan. Cuma alhamdulillah tuh pas sore beli obat alhamdulillah nggak makan sekarang. Sempet kan waktu itu dikasih ada yang ngasih apa seralak ya pak? Barusan juga makan seralak, udah makan nasi tambah seralak itu. Jadi double. Biasanya suami Tika kalau pedes banget dia nggak suka, tapi hari ini dia makan. Enak banget. Manis kan? Udahan dulu ya teman-teman, biar videonya nggak terlalu panjang. Jangan capek ke teman-teman, ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dadah dulu.